Apa lu? Kacamatanya tak pakai ya? Jangan. Lu, tadi saya pakai kok gelap-gelap tapi kok teduh. Aku mau beli stok. Loh. Itu kacamata mahal itu. Enak toh. Nyapu kok gini kok gelap-gelap. Itu anti iritasi namanya. Iya, ini tak pakai boleh. Ya kan enggak boleh itu mahal. Kan cuma minjem. Oh, minjem buat kemana? Ya ini buat mau ke situ loh biar enggak panas. Edah, gelondongnya suka di nih. Aneh banget. Itu mahal ini. Ini loh kok gelap loh. Sekarang kan panas. Kalau pakai ini enggak panas. Ah, ya. Ini satu. Oh, emang setengah WMR Madiun ini. Kok mahal amat? Dibilang itu Rizal beli 100.000 aja udah cakep. Ya gatel lah gue. Foto kamu. Ini yang beliin Mbak Ari gitu. Iya. Oh. Ya gatel apa nih? Aku mau beli sabun kok ngikut. Sini uangnya sabunnya habis kok enggak beli. Kagak udah diresikin Mbak Ari gitu semalam. Siapa yang resikin? Mbak Ari. Loh, kok diresikin? Suruh ngasih teman-teman tuh. Gimana sih? Kagak jatah. Kok saya enggak dijawab jatah, diresikin teman-teman. Mau beli sabun cuci tuh habis. Beda. Kalau belanja itu beli. Nih pakai ini biar keren, biar diingeti wong-wong. Coba pakai. Lantar saya dikira mau kemana itu tulis anyar, tulis enggak kok. Apa. Tulis kayak hitam. Ini biar enggak panas. Ini tadi kasih tahu orang desa, ini biar kagak panas. Iya, ya, matanya biar enggak sakit. Ini ada suratnya. Iya, ini ada sertifikatnya. Kalau kacamata bodong, edak lu. Nanti diliatin orang, saya dikira mau ke edak, orang nanti, calon orang sugi kok malu ya. Kenapa sih kalau sama jalan-jalan pengen itu enggak apa-apa. Ya udah. Oke dah. Apa-apa-apa? 30.000 pas. Kamu tukokan apa? Ini, kerupuk beras sama tempe. Buat apa? Lah itu saya sudah goreng tempe tadi. BTW hari ini masak apa lu? Itu, sayur bening sama... Edah! Sama tempe... ikan asin dikasih pete. Doyan apa enggak? Doyan banget gue. Itu, saya sudah goreng tempe sama tahu. Mana ketawa ya, Pak? Loh? Ini, Pak. Ini saya enggak ada itunya, tak beli mini cair. Oke dah. Oh, itu saya pakai kok udah dikasih duit sama mama, enggak boleh itu saya pakai. Jangan diincer itu buat kontrol tas barunya. Enggak bisa jalan kok. Ya enggak apa-apa biar seneng. Ternyata udah ada isi duitnya di dalam. Iya tadi semalam tak review toh. Semalam tak review tak taruh sana tadi pagi gugah-gugah gue. Le, kayaknya ada maling le, melbu le. Iya, tasnya kan tak pindah sana, enggak tak balikin. Masa maling tas? Mbak R, duit nih, kakak tau gue. Masa maling tas juga enggak lah, Mak. Lepas tapi gue rana ada duitnya. Oh, ada duitnya. Situ juga enggak tahu kalau ada duitnya. Obat. Mak, Pak, kalau enggak bisa pakai ini nunggu saya aja, ditaruh di C. Lulu suwe aja. Ini murah. Tapi ini. Tadi kamu lobby kamu ayo enggak boleh. Enggak boleh itu. Gimana bilangnya tadi? Mak, ini buat saya. Loh, itu ada uangnya. Jadi ya udah enggak jadi aku tak pakai tasku sendiri. Tasku banyak. Mau dipakai dua katanya. Edah, orang melaku aja cancik-cancik. Lah tasnya kan baru. Jadinya dia siapa tahu nanti bisa jalan. Iya, amin. Iya. Ini Pak, sekatanya minta kerupuk beras. 5.003. Tapi BTW lu gacor banget, ada maunya apa? Gimana? Ya maunya itu ya mesti toh. Edah lu. Piye toh? Gandang banget tuh, Ben. Ya gandang lah. Mau minta tas enggak boleh. Mami disangonin Mbak Ari lagi tuh. Berapa itu disangonin? 200. Tapi duitnya belum ada, belum tak ambil. Soalnya ANP duitnya habis. Ya, habis diketek semalam. Dompetnya diketek itu. Bocah apa? Pak, wes sing wes tak goreng no, wes sing wes dadi kok sing wes dadi ya, digoreng besok. Kalau dikasih mulu,
Iya, itu Mbak Ari baik banget. Enggak tahu gue. Itu gim apa tukang gunting duit ya kata mama. Ngising duit paling. Ya, orang tiga yang di dalam deh. Aku ini minta satu ya Pak, kerupuk beras. Gue dua hari aja dikasih UMR Madiun loh. Iya itu, baik oh. Amat orangnya. Ya, ya, cemayannya dia kayak apa? Masuk masa lo panggangnya kok duit metu terus. Nah, ayo, padahal gue kagak minta itu Edah. Nitasnya, weh. Kalau madu masa itu nanti dibikinin sendiri beli di sana ada orang jual. Apanya? Madu masa bikin sendiri orang sana kan jualan ada emang. Dia kakak doyan. Masa nggak doyan madu masa? Kakak tahu dah gue. Doyan ya, kakak. Dikasih oleh-oleh. Ya nah gitu tak kan gaya gitu loh. Allah enak kan loh nak madu masa bima. Ini duitnya? Ya pesen ya enak, tapi kan gaya dewe. Bruce. Kayak film ngambil kok, ngatong ngamulu. Iya itu tadi mau ngadek, minta duit. Saya kan nggak punya duit. Yang punya duit kan anaknya Lanang. Ngatong mulu, anak Lanang yang mana tiga yang kok? Yang ini, yang ganteng. Yang lele. Ini. Ah, dilem juga akhirnya gue ganteng. Ada maunya juga nih mami gue. Ada. Lele. Sama Pak Blodong kalau nggak kerja. Karek mangan nyocot. Itu cuma shot. Iya, nanti kalau pakaiannya polisi ya. Leh, masa apa? Dimasakin. Oh, gitu. Mau nek ganti guru no ya dimasakno. Hmm. Nganggur kok karek mangane nyocot. Tapi gue harus berusaha nih. Apa sok kelan ya Allah. Gue enggak mau kalah sama orang PNS. Iya dong, harus semangat gue. Biar Biar sip. Kenapa Pak? Ngelirik tas mulu. Tasnya mau tak ambil kok tiba udah ada duitnya mana. Lagian yang tua di lobby juga kagak mau tuh dibeliduk. Dibeliduk gak kena itu. Agak kena itu. Mau buat apa kan sih? Kan pengennya ini pikirannya dia masih pengen jalan-jalan, pengen kemana-mana. Tapi kakinya belum sembuh, iya. Nanti cepet sembuh. Amin dah, biar kakak dukyuh-dukyuh. Beda dukyuh. Ada. Mak, cepet sehat, mak. Jangan laku, jangan bela nenggun aku. Kok nak bisa dicapai nenggun ini? Dicapai neng kak uwa ini nenggun ini, toh. Ini sadulan rono. Terus? Ya ben sehat toh, kok terus gitu. Nunggu ini anak lanang sing ganteng dhewe iki arep dadi manten jarine. Cokapan. Lah wis cokapan kok sing rabi kono. Enggak tahu dah, manut Gusti Allah dah. Manut kok manut Gusti Allah ya berusaha dan berdoa sapa sing rabi rabi kok. Ya Mak. Pengen dak mantu pra Mak? Mantu. Pengen. Edah kesusu balik no buan aja tuh. Kesusu banget. Yang undang-undang nanti kamu. Kan doa no to. Mengumpulkan saudara saja. Sudah. Undang-undang banyak orang. Kenapa dah? Sini kan sudah sering-sering mantu. Oh gitu ya. Jadinya kamu nanti. Jadinya tekor ya yang buah kesini. Iya nanti tekor mesak no. Nanti kan kalau kamu yang undang-undang, oh nanti sih dan gue kagak kan pernah bu kok, baru di rumah. Dan nanti sebentar. Kan saudaranya banyak, kalau saudaranya Pak itu kesini. Ya udah kagak bisa diramein. Lo kok gak diramein gitu? Yo kan kamu diundang. Dah lo udah mikir aja, jodoh aja belum dapat kok, udah ngarang. Nanti kan online banyak yang undang itu. Sudah bilang nanti kalau ada oh sobat mantan, ANP ya sobat ANP kan banyak yang mau, katanya mau yang mau transfer buat Mas Andi kalau jadi mantan sobat ANP nanti gue balikinnya tekor nih ya nggak usah dibalikin kalau sobat ANP kan rumahnya jauh-jauh nanti pasti ada yang ngasih merongkol dan gue bingung balikinnya kalau tiba-tiba ngasih merongkol terus gue nikah terus dia ngundang gue waduh gue golek-golek di mana nanti ya masih ada rezeki jangan takut rezeki kan punya Gusti Allah kita pernah dikasih ya kita harus ngasih contoh adik ngasih kakak gitu ah ya jelas adik ngasih kakak kan adiknya
sebaliknya punya punya duit. Kebaliknya, oh, kebalik. Kebaliknya aku pas makan duit ya tak wae itu, bodoh sama-sama. Kapan lu ngekai gue? Bodoh doang, kalau bodoh doang gocap tuh. Raketan kalau sasi pisan yang ngewai. Gabah lo. Ngewai gabah tuh. Edah lu. Yo iya kok. Nah aku cedek ora tak wae to, wing wae aku wae ngewai praksel yo. Di guyu CSD tuh gue pakai bahasa Indonesia. Oke. Terima kasih teman-teman. Dan video tidak jadi aman. Terima kasih, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dar. Apa nih?